ginjal. Gimana caranya? Udah kita solusi saja. Yuk, berarti ini ditekan. Ini ya. Oke, dia dirapatkan kakinya. Gini, Pak. Tekan gini, Pak. Oke. Oke, gini. Dagu, rumusnya dagu nempel di dada. Dagu nempel di dada. Oke, Pak. Angkat seperti gini. Perhatikan. Seperti gini. Nih. Nih. Tuh. Tuh. Matanya boleh ditutup. Hidungnya boleh. Napasnya di hidung. Angkat pinggulnya, Pak. Angkat pinggulnya. Angkat pinggul bisa? Oke, angkat pinggulnya bisa nggak? Oke, orang sakit gula nggak bisa ngangkat kayak gini, berat. Orang sakit ginjal nggak bisa ngangkat kayak gini. Kalau udah terangkat, insya Allah pas. Ayo, turun. Angkat. Angkat. Dagu nempel di dada. Agak depan sini, Pak. Agak depan ini. Nah, ini, ayo. Angkat. Angkat. Oke, angkat. Angkat. Ini. Angkat. Inilah terapi ini. Oke, angkat. Untuk penyakit diabetes dan ginjal. Ayo, angkat. Angkat. Sip. Angkat. Sip, angkat, sip. Berapa kali? Okay. Berapa kali, Ustaz? 5 kali maksimal cukup. Oke, okay. Luruskan, Pak. Luruskan, luruskan. Luruskan. Gimana rasanya? Dalam sehari berapa kali, Ustaz? Gimana rasanya? Sehari bisa siap sholat. Nah, ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu lupa sedikit belakang. Perhatikan, perhatikan, perhatikan. Ini manfaatnya bukan hanya untuk gula, bukan hanya untuk ginjal, tetapi manfaatnya untuk apa namanya ambeien. Banyak orang ambeien? Banyak. Gak perlu dipotong, gak perlu dorong-dorong. Cukup gini aja angkat. Ini dagu nempel di dada. Rumusnya dagu nempel di dada. Tutup mata boleh, napasnya di hidung, keluarkan di hidung, boleh. Setelah kita angkat gini, pusatkan tenaga kita di lubang anus. Tarik, gini, perhatikan. Nih. Nah, tarik anusnya. Tarik lubang anus. Tenaganya lubang anus. Otomatis dia 3 kali ngangkat aja langsung. Langsung masuk. Enggak perlu dipotong, enggak perlu di enggak perlu dioperasi ya. Enggak perlu dioperasi. Kalau tambahin dipotong dampaknya enggak berapa. Pantatnya diangkat dong, Tan. Pantatnya diangkat. Maka kalau dipotong berarti kan udah ada bermasalah, berbahaya. Mengurangi ciptaan Allah. Kecuali berlebih. Kalau masih bisa dilakukan ini secara mandiri, lakukan mandiri. Ayo praktekkan, Pak, sampai bisa, sampai bisa, sampai bisa. Yang penting rumusnya tahu, dagu nempel di dada. Bukan hanya untuk ambeien, untuk miom. Bisa. Miom. Apalagi coba? Miom.